saya selalu tengok video pasal dia dengan Saga dia. Ya bang. Tengok follow. Uyo. So hari ni, hari ni baru kita sempat nak review lah kereta ni. So ada juga masuk dalam collection GK kan. Ya, terima kasih banyak. Saya jarang naik kereta yang dah habis apa, togel habis ni. Ya bang. Biasanya yang review-review kereta yang complete lah. Oh, memang daily punya ni kan. So nak yang apa, nak review kereta-kereta yang race ni belum lagi. So kira first time aku. Ya, yeah. Okay, saya bertuah. Bertuah. Bila so yang habis lah, daripada depan ke belakang kan. Habis. Kereta ni memang daily kan tu je. Akan datang ni daily drive. Kereta ni sebenarnya kalau ikutkan memang kereta saya tak bawa ke mana-mana lah. Untuk buat race je semata. Okay. Sebab macam sebelum ni sebelah cerita dengan bang, yang saya nak bawa kereta ni jalan pusing satu Malaysia. So dalam pandang masa yang sama, rupa dia pusing satu Malaysia macam ni. Dengan dalam dia macam ni. Dengan dalam dia macam ni. Tak ada ikon ke? Mungkin saya nak tak kipas henting. Ah, korang kena tengok video ni. Aduh. Tak berpeluh ke nanti? Risau nanti time hujan. Time hujan? Itulah. Tapi yelah, orang kata nak mendapatkan satu benda tu, orang kata nak mendapatkan benda tu nyata. So, kan dulu-dulu zaman-zaman atau kita mungkin abah-abah kita dulu yang mana pun nak pakai kereta ni, saya rasa saya pernah alami benda tu. Aircon rosak, buka je lah tingkat. Bukan, ya. Basah-basah pun basah lah. Lepas tu kalau berwap sini? Berwap? Kita tanya kan. Okey. Tapi serius memang tak nak pasang balik aircon ni? Tak nak. Memang tak nak pasang. Pasal dalam regulation memang membenarkan kita buka benda tu. Cuma macam ruang dalam ni memang kena kekal lah. Aircon tu boleh cabut. Dia lebih ringan sikit. Sebab dia tak ada beban pada enjin. Pernah timbang kereta ni? Tak pernah timbang. Rasa-rasalah berapa berat kereta ni? Dah banyak buang ni. Mungkin 900 kot. 900 lah. Boleh jadi lah 900. Sebab dulu pernah buang entah tu pun. Kita timbang-timbang ada dekat 5 kilo, 6 kilo ke. Entah yang ada dalam kereta ni. Saya pun selalu record scene yang Saga punya Saga Cup tu dekat MSF. Ada juga few video yang saya buat. Saya pergi juga time MSF memang shoot Saga je. Apa yang membuatkan dia jadi tertarik? Tak tahu, mungkin ramai orang nak tengok sebenarnya. Pasal Saga yang pergi race. Kereta race lain tu memang banyak lah. Tak ada dinafikan lah. Tapi yang kereta-kereta lama macam ni kan, pergi race balik, lepas tu dapat kumpul ramai-ramai. Memang best. Seperti yang saya selalu tengok pada kata komen-komen orang dalam grup-grup Saga apa semua, banyak tanya mana perginya grup-grup Saga ni kan. Tapi ramai-ramai kadang-kadang ada yang slow kata Saga dah tak ada dah atas jalan raya. So orang anggap benda tu macam kecewa. Tapi sebenarnya Saga sebenarnya dah banyak dekat track. Semua dah bawa belumba. Diorang kembalikan balik zaman apa orang kata 20 tahun, 22 tahun dulu. Waktu tu Super Saga kan dekat Pukul 3. Kemudian ada beberapa juga belumba Super Saga tu join. Macam Teguh Dijan, Kifli Osman, dia join semula. Faizal Alang. Tambahkan lagi lah orang kata angkatan nama-nama terkenal ni semua memang belum dengan Saga dulu. Di awal kerjaya dia orang memang belum dengan Saga. Dia sekarang semua dah pergi ke race car, dia dah pergi ke luar dah pun ni. Nak belanja tekan lah. Boleh belanja tekan saya record. Thank you.
berlumba. Ya. Maksudnya di track yang sebetulnya lah. Ah, track yang betul. Berlumba di track yang betul. Janganlah jumpa kat jalan raya ni. Betul. Makan track yang betul. Jadi bila berlumba kat track yang betul, kadang-kadang pemikiran orang, aduh, aku mana ada kereta, belanja dekat track mahal apa semua kan. Jadi orang hadkan penggunaan, kalau kau nak main kategori ni, kau hanya boleh buat ni saja. Sebab tu lah engine ni stop, brake tak boleh upgrade. Itu antara spek dia punya regulation dia. Kira maintenance stop, brake stop, masuk race. So dekat situ dia kembali balik pada zaman-zaman dulu lah. Macam main motor pun sama, main kereta pun sama. Kalau nak laju, okay, korek carburetor, itu dibenarkan. Tapi tak boleh tukar. Tak boleh pakai Weber, tak boleh pakai twin carburetor, tak boleh. Kena pakai stock juga. Ya. Bila ada, apa orang kata, bila ada semangat, lepas tu orang pula support, tengok video kita, kita rasa lagi semangat. So, mungkin viewer yang lain yang sedang menonton dekat JK ataupun dekat saya, bolehlah support. Bukanlah kata kita nak minta apa-apa pada diorang. Cukup tanda sokongan korang like, yeah, ataupun share pada kawan-kawan yang lain kan. Itu pun dah cukup membantu lah. So, kereta ni pernah clock time 3:06. Yep, kereta ni pernah clock 3:06. So, apa target selepas ni? Okay, target lepas ni duduk dalam 3 minit dan maknanya kalau dapat turun alhamdulillah. Okey, tapi saya kena lebih banyak lagi apa orang kata improve. Dari segi pemanduan dan semua sebab waktu ketika saya main simulator, saya dah belajar defensive advanced driving ni. Kadang-kadang orang pelik, kenapa nak kena pergi berlumba nak kena ada defensive kan. Maknanya itu adalah basic. Saya pergi belajar dekat speed second advanced driving. Ini itulah yang Rashid Ramlan ni, sangat buruk, dia lah cikgu saya yang mengajar. Dia juga yang membawa saya ke arena perlumbaan. Thank you kepada semua yang tengok video ni. So jangan lupa tengok video lagi satu pasal kita review kereta ni yang dia cakap. Okay, so ini lebih kepada cerita pasal MSF. So jangan lupa subscribe channel Pitstop TV, channel JK. So korang rajin-rajinlah share video ni kan, support kita. Yeah. Saya menyeru ataupun orang kata memohon pada anda semua untuk support abang galeri kereta kita ni dan juga saya. Ini adalah tugas kita orang untuk menghiburkan anda. Kalau kita ambil tagline tu, apa saja kereta-kereta rare, kita persembahkan pada anda. Yes. So, kita share balik. Ya. Dalam bentuk video. Okay, alright. Terima kasih semua.